Pemirsa, Dinas Perhubungan dibantu Ormas Kepemudaan melakukan penyemprotan cairan disinfektan puluhan kendaraan armada bus dan angkot di Terminal Rawabango dan Pasir Hayam Cianjur. Tujuannya yakni untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran virus COVID-19. Dinas Perhubungan dibantu oleh Ormas Kepemudaan melakukan penyemprotan puluhan armada bus lintas perkotaan yang melintas di Terminal Rawabango dan Terminal Pasir Hayam Kabupaten Cianjur. Satu persatu kursi penumpang disemprot cairan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Penumpang selain dihimbau agar tetap diam di rumah, juga diberi masker secara gratis untuk mengantisipasi mencegah penularan virus corona. Penyemprotan cairan disinfektan sebagai langkah antisipasi mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 yang dikhawatirkan dibawa penumpang yang baru datang dari luar kota. Sterilisasi angkutan umum dilakukan di dua terminal, yakni Terminal Rawabango dan Pasir Hayam. Bagus ya untuk mencegah lah istilahnya ya. Ya alhamdulillah bagus. Ya. Ini kalau bisa seterusnya gitu, iya. Semua ke belakang. Ya. Ini baru kali ini apa gimana? Oh, baru kali ini. Ya, ini baru kali ini di terminal cuma di depan aja sama belakang. Ini baru kali ini di dalam. Dari depan sampai ke dalam, sampai luar. Siap. Baguslah sip. Kendaraan seperti bus antar kota harus disterilisasi, pasalnya mobilitas angkutan sangat tinggi. Hilir mudik penumpang yang baru datang dari luar kota kemungkinan bisa menjadi mata rantai penyebaran virus COVID-19. Rencananya penyemprotan dan himbauan tetap diam di rumah akan terus dilakukan di setiap titik kota Cianjur. Tujuannya yakni untuk mencegah penyebaran virus corona di Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.